murid-murid dikehendaki menyalin maklumat yang diberi dalam video mengikut unit sukan dan permainan masing-masing. Gelanggang bola jaring. Ini adalah gelanggang bola jaring. Panjangnya 30.5 meter dan lebarnya 15.25 meter. Ia terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu goaltered, centered dan juga goaltered. Posisi pemain di gelanggang. GS, GA, WA, C, WD, GD dan juga GK. Kawasan yang boleh dimasuki pemain. C boleh memasuki di mana-mana kawasan goaltered kecuali goal circle. GS dan GK tidak boleh melepasi ke kawasan centered. GA dan WA tidak boleh memasuki ke kawasan goaltered di bahagian defender. Manakala WD dan juga GD tidak boleh melepasi ke kawasan goaltered di bahagian attacker. Thank you.
Zian Zulkifli, lontaran yang pertama. Ia mempunyai catatan 17.03 selaku catatan yang terbaik. Rekor paranya telah dipecahkan sebentar tadi. Oh, baik dari Zian. Menantikan catatan yang diperoleh oleh Zian Zulkifli. Ingat perak kejuaraan dunia di Dubai. Ia mencipta 17.31 sekaligus. Teknik pegangan peluru ada dua. Yang pertama, teknik pegangan tiga jari. Pastikan jari kelingking dan jari ibu jari support peluru dan pastikan tapak tangan dan peluru tidak bersentuhan. Cara yang kedua adalah menggunakan lima jari. Pegangan lima jari seperti biasa juga. Pastikan ada ruang antara tapak tangan dan peluru. Yang pertama adalah fasa persediaan, di mana pelontar berada di posisi bersedia untuk membuat gelonsoran. Yang kedua adalah fasa gelonsoran. Fasa gelonsoran adalah di mana pelontar dan peluru bergerak pantas ke arah papan penahan untuk persediaan membuat lontaran. Yang ketiga, fasa lontaran. Fasa lontaran adalah di mana hala tuju ditambah baik dan dipindahkan kepada peluru untuk membuat lontaran. Yang keempat adalah fasa pemulihan. Fasa pemulihan adalah pelontar mengimbangi badan untuk mengelakkan batal. Empat gaya dalam lontar peluru. Gaya yang pertama adalah gaya berdiri ataupun statik. Bagi gaya berdiri ataupun statik, pelontar dikehendaki untuk berdiri secara statik dan membuat lontaran. Bagi gaya yang kedua adalah gaya lontaran sisi. Bagi gaya lontaran sisi, pelontar haruslah meletakkan salah satu kaki selangkah ke belakang dan membuat lontaran daripada sisi. Bagi gaya yang ketiga adalah gaya membelakangi kawasan lontaran. Bagi gaya ini, peserta haruslah berdiri membelakangi arah lontaran. Bagi gaya yang terakhir adalah gaya Perry O'Brien. Gaya Perry O'Brien menghendaki pelontar untuk berdiri membelakangi arah lontaran dengan membengkokkan badan serta kaki kanan dan menaikkan kaki kiri dan membuat pusingan semasa membuat lontaran. Ini adalah teknik Ansor Banju bagi lontar peluru. Yang pertama, kita kena biasakan peluru itu dengan diri kita sendiri. So kita angkat supaya kita biasa dengan bebanan lontar peluru itu sendiri. Okey, yang kedua, kita lontar sahaja. Lontar sahaja. Dan yang kedua, tool yang sebentar tadi itu adalah lontaran hadapan. Dan sekarang ini saya akan lakukan lontaran ke belakang. Itu adalah untuk membiasakan diri kita dengan berat peluru itu sendiri. Itu saja untuk Ansor Maju lontar peluru. Permainan Dam Haji. Pengenalan permainan Dam Haji. Dam Haji adalah sejenis permainan papan dalam permainan dam. Papan permainan yang digunakan sentiasa berbentuk segi empat sama. Anda boleh mengambil buah dam pemain lawan dengan cara melompat atas buah dam mereka. Dam Haji. Pertama, setiap pemain memiliki buah dam yang sama iaitu 12 tetapi berlainan warna sama ada merah atau hitam. Kedua, giliran mengikut persetujuan. Mana-mana pihak boleh mula tulis. Setelah pemain pertama menggerakkan satu buah, giliran pemain kedua pula. Begitulah sehingga permainan tamat. Peraturan untuk bermain dam. Mestilah ada papan dam. Yang kedua, buah dam. Dan yang ketiga, dua orang bermain. Cara bergerak. Setiap buah dam cuma boleh bergerak satu petak secara terpenuhi sama ada ke kiri atau ke kanan. Sekiranya petak tersebut masih kosong. Yang kedua, haji.
Wadah adalah sampai ke hujung papan segarawan, bergerak dengan cara yang sama, tetapi boleh pergi seberapa banyak petak yang dikehendaki. Papan ini akan dibahagikan kepada 64 petak dengan warna petak yang berselang-seli, gelap dan cerah. Yang ketujuh, wadah boleh dibuat daripada apa sahaja. Yang penting, boleh disusun dulu sekali untuk menjadi haji. Di warung kopi, selalunya tutup botol minuman digunakan sebagai wadah. Okey, contoh ini susunan dia. Kita buah kita yang berwarna putih. Jadi buah pihak lawan berwarna hitam. Jadi kita cuma boleh gerakkan satu langkah saja. Selagi belum masuk haji, selagi kita belum masuk sini, kita cuma boleh gerak satu langkah. Okey, kita tengoklah contoh permainan dia. Okey. Cikgu cuma boleh gerak ke kiri atau ke kanan saja. Jadi ingat boleh gerak ke dalam kotak berwarna hitam sahaja. Okey, contoh cikgu gerak situ, dia pun gerak situ . Jadi apa yang kita boleh buat lagi? Kita cuba. Okey. Okey. Oh, dia cikgu kena makan. Ha, kat sini cikgu kena makan dia. Jadi dia makan cikgu. Cikgu makan dia, dia makan cikgu. Okey. Oh, kita teruskan lagi. Okey. Okey, jadi ni cikgu kena makan dia. Baik. Okey. Okey, cikgu makan dia. Cikgu makan dia lagi. Okey, dia makan cikgu balik. Okey. Seterusnya. Dia makan cikgu, cikgu makan dia. Okey. Okey, cikgu makan apa ni? Haji ni ataupun king ni dia boleh makan ke belakang. Kalau yang buah-buah yang lain ni hanya boleh pergi ke depan saja, dia tak boleh pergi ke belakang balik. Okey, ini makan. Okey, ini makan. Okey. Okey, dah. Ni buah terakhir dia. Jadi bila cikgu dapat makan ni, cikgu menang. Okey, cikgu harap kamu dapat cuba permainan ni. Sekian, terima kasih.